Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama kami berdua. Dan hari ini saya dengan suami mau pergi ke gunung, mau lihat di gunung ya. Mau lihat tanam-tanaman orang-orang binatang saya ya. Ya, pokoknya ikuti terus kegiatan kami hari ini. Yuk, bismillah kita berangkat. Ini kita udah mau ke gunung. Jalannya jelek dan saya dipegangin. Karena bapak mah pakai sepatu, saya mah pakai sendal. Jalannya tuh licin banget dan banyak sampah, guys. Mantap. Kita udah sampai di sini. Dan kolam kita sangat banyak rumputnya. Hari ini mah ke gunung aja ya. Mari kita ke gunung, nanti mudah-mudahan dapat pohon, dapat pakis, dapat cabe, dan dapat lain-lain. Pohon buat Teh Pipi, mau pohon? Tenang Teh, nanti saya ambilin. Jadi saya di perjalanan akan ke gunung. Jalannya jelek banget. Jalan-jalan. Nanjak banget. Bapak. Sulit banget. Jalan-jalan. Ya. Baru. Ini balik mah kerupuk. Janganlah ragu-ragu. Biar makan kerupuk. Licin banget ya. Ya. Karena habis hujan. Mantap. Nah, ini perjalanan di sawah. Di sawah akan ke luncur ke walungan atau ke kolam. Alhamdulillah kita udah nyampe di sungai, sungai yang biasa kita lewati kalau ke gunung. Dan kalau misalkan suara saya agak kesilap sama suara air, mohon maaf ya, tapi nikmati aja suara airnya. Ya, Pak. Ini di YouTube, Pak. Gimana, Pak? Capek enggak? Capek ya. Kita mau lewatin sungai. Teman-teman, kita udah melewati sungai. Terus tadi tuh Bapak yang hidupin HP, ternyata gimana, Pak? Kencang banget. Terlalu cepat, enggak tahu Bapak tadi mencet apa ya. Udah, nanti lewatin sungainya pas pulang aja di next video ya. Tuh, ini pemandangannya indah banget. Tayong seuri mah nih rusuh. Biasa dieditnya. Ini pemandangannya indah banget. Masya Allah, padinya lagi hijau. Dan kita pengen ketawa. Di balik layarnya, Pak. Cepet banget tuh sungainya tuh lagi besar air karena udah beberapa hari hujan tuh. Hitung-hitung refreshing aja. Ini ada bunga apa, Pak? Bunga ubi. Ubi tuh ada serangga yang lagi nonton lain mam tuh lagi makan. Nah, pahit tuh dia lagi makan. Ih, keremam, Pak. Tuh, mantap. Kamu makan terus. Tuh, ini sungainya bakal terus mengalir nanti ke Curug Bilik. Sana Allahu Akbar. Ah, ini ada pohon durian. Punya siapa? Berbuah nggak? Tupal. Punya watupal? Tapi nggak berbuah ya? Pohonnya ini besar. Dan kita bakal ke sana. Ya, Pak. Semangat, Pak. Ada kalajengking. Aduh. Kita masih sangat jauh. Semangat. Oke. Duh. Ini benar-benar olahraga. Alhamdulillah kemarin hujan, sekarang mah cerah. Tuh gunung pemandangannya kelihatan banget. Capeknya, Pak? Istri saya mah mapah sendiri. Jalan sendiri.
karena jalannya masih nanjak. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di Saung Watupal. Aduh. Assalamualaikum. Tapi Watupalnya nggak ada, kita istirahat dulu. Alhamdulillah, akhirnya bisa duduk dulu dan melihat pemandangan di sana. Tema hari ini hijau-hijau aja ya. Dan ada roai. Ini kita berhenti di Saung Watupal. Watupalnya tapi nggak ada. Ini hanya ada kayaknya habis panen kapol. Tuh. Habis panen kapol. Ini nggak tahu sekarang kapol lagi murah apa mahal. Ini banyak banget kapolnya. Biasanya sampai suka dapet 15 juta, 10 juta dari hasil jual kapol kayak gini, Wak. Kan itu ada pepaya, ada apa? Ada tungku. Dulu kita di sini bikin itu kan, bikin gula. Mohon maaf. Dan suami saya lagi lihat paneli, Pak. Tapi nggak berbuah ya vanili uwa ya? Nggak betulnya, soalnya kalau vanili itu kalau dikawinkannya harus betul. Ini ada cabai, cabai juga sedikit. Iya, kapolnya ini bagus ya. Aduh, ini kursinya kecil banget tapi cukup. Mau istirahat dulu karena capek, saya mau makan cimin. Bapak minum dulu, ada. Mau gak cimin, Pak? Gak mau, cobain. Ada pisang mau dimakan gak punya Bapak? Enggak. Bismillah. Alah kapok, belum tadi. Minang ini ke kebun. Kebun, Pak? Ya udah berapa tahun beli tanah di sini, jauh banget ke rumah, jadi kesini juga atau ngalongok juga setahun dua kali paling. Ada orang yang ngagarap, tiga orang ya, karena udah tua mah nggak bisa kerja, males banget ya. Karena kalau tanah harus digarap ya, Pak. Karena harus digarap, pelakan kapok, Pak. Pala, plat, cengkeh itu udah ada yang ngurus orang lain. Jadi kalau udah tua males kerja. Dulunya awalnya besar, sampai manapun juga akan digarap, tapi ternyata udah tua lelah ya. Jadi orang lain yang ngegarap, biarin seadanya, paling ada pete, ada kadu, ada kayu, baru dijual. Kalau kapol, kalau cengek atau cabai, orang lain yang ambil, iya. Karena diurusnya ke orang lain di sini. Jadi anak saya nggak bisa kerja, nggak mau kerja. Jadi malas katanya. Jadi, jauh. Jauh katanya seperti itu. Dijual ke siapa? Soalnya ini di gunung jauhnya, Pak. Jauh. Setengah jam. Setengah jam. Mapah. Jalan-jalan setengah jam di jalan, atau sejam kalau ya, seperti ini sejam. Enggak husunya. Jadi enggak husu kecapean ya. Terima kasih kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah melihat video saya. Ada inspirasinya, boleh diambil yang baik. Yang jelek abaikan, seperti itulah. Terima kasih, ayo berangkat lagi ya. Ayo. Ayo berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut lagi. Masih jauh. Mantap. Mohon maaf banyak mantapnya. Ini masih jauh banget. Dan videonya terus aja di perjalanan. Karena emang temanya perjalanan. Untuk video ngambil pakis, poh-pohan yang kayak gitu, di video besok ya. Aduh.
Alhamdulillah ini padinya pada bagus banget, mudahan hasil. Ini punya siapa ini, Pak? Watupal. Punya Watupal. Watupalnya nggak ada tapi tuh. Indah banget kan? Refreshing mata. Dan ini banyak capung, kelihatan nggak? Itu yang berterbangan. Tuh. Itu capung. Di sini mah masih banyak capung. Kalau itu gunung apa, Pak? Kedogan. Kedogan. Tuh, dan ini Kedogan. Rumah kuda Sembrani. Iya, dan itu tuh ada masjid. Dan mitos zaman dulu di sana di Gunung Kedogan sana ada kuda Sembrani. Mitos orang sini ya, harus dihargai. Tuh. Lanjut. Oke, dan ini kita udah nyampe di gunung. Belum nyampe banget sih, tadi capek banget tuh. Itu ada yang lagi ngambilin ijuk. Ijuk pohon nam. Lihat gak? Set. Tuh, jadi kalau di kampung mah kayak gini kegiatannya. Dan ini ada buah cengkaleng. Namanya caruluk lah, cengkaleng. Cengkaleng. Tapi udah tua. Dan bapak tuh di sana, saya tadi jalannya beda sendiri, bapak ke bawah sambil lihat kebun. Saya mau lewat sini. Terus ini ada kapol, ini punya enggak tahu punya siapa. Tapi bersih banget kebun kapolnya, tuh lagi berbunga. Kapol biasa ya, bukan kapulaga. Tuh lagi berbunga. Nah. Banyak banget kalau rajin mah nanam. Setiap orang punya aktivitas, punya jalur rezeki masing-masing. Dan itu suami saya tuh. Kayaknya udah. Bapak, tadi saya capek banget, Pak. Apalagi Bapak lewat situ. Dan itu suami saya dapat pakis. Capek enggak? Capek. Tadi itu si Uwa lagi ngambil ijuknya yang kayak gitu teh. Iya. Kita istirahat dulu lagi di sini. Lumayan nih dapat. Coba mana, Pak? Lumayan dapat pakis, paku-pakuan. Dan ini Uwa udah di sini, tadi di sana ngambil injuk. Itu kira-kira berapa kilo, Uwa? Berat ya? Paling 20 kilo. Aduh, paling ya, teman-teman. Masya Allah. Ini injuk namanya. Uwa ke sana. Berat loh itu tuh, 20 kilo. Masya Allah. Oke, ya udah untuk video hari ini hanya di perjalanannya aja, kita mau istirahat dulu di sini dekat pohon kapol, dan itu bapak mah lagi kopras-kopras dulu. Ya udah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau videonya hanya masih di perjalanan. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. And then so guys, thank you very much for watching, and don't forget to like, subscribe, share, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu besok, lanjut video masih di gunung ya.